Raffi Ahmad terancam kehilangan penggemar setelah Verrel berkunjung ke Andara. Raffi Ahmad terancam kehilangan penggemar setelah Verrel berkunjung ke Andara. Kehadiran Verrel Bramastra ke rumah mewah Raffi Ahmad kini jadi pusat perhatian warganet. Banyak warganet yang mempertanyakan tujuan Verrel ketika hadir di kediaman Raffi dan Nagita. Beberapa penggemar Raffi Ahmad mulai resah jika Raffi dan Nagita akan terjun ke dunia politik seperti yang digeluti Verrel Bramastra. Terlebih Verrel turut membawa dua wanita yang juga merupakan rekannya dalam partai PAN, Zita Anjani dan Putri Zulkifli Hasan. Verrel Bramastra yang merupakan kader dari partai PAN seolah dianggap ancaman bagi keluarga Raffi. Warganet bahkan mewanti-wanti agar keluarga Raffi tak terjun ke ranah politik agar penggemarnya tak hilang. Kalau gak mau kehilangan fans duanya Rans, mending gak usah ikut duaan politik ya, tulis pemilik akun Si. Raffi gigi masuk gue unfollow sih, gak bakal seru kalau entertainment di mix politik bakal BNYK pro kontra dan kena cipratan skandal korupsi, tulis pemilik akun Ti. Hehe, jangan masuk PAN nanti banyak yang dibenci, tulis pemilik akun Ju. Beberapa warganet bahkan mengungkapkan rasa kecewa jika keluarga Rans masuk ke ranah politik. Di sisi lain, kunjungan Verrel dan kedua rekannya ke rumah mewah Raffi Ahmad belum diketahui. Hanya saja dalam unggahan terbaru Raffi Ahmad, Raffi dan Verrel tampak berkunjung ke garasi mewah suami Nagita Slavina tersebut. Beberapa koleksi motor hingga mobil mewah dipamerkan Raffi Ahmad kepada Verrel. Atas kehadiran Verrel dan kedua rekannya itu, Raffi berikan ucapan terima kasih atas silaturahminya. Terima kasih sudah mampir ke Andara silaturahmi sahabatku, caption dalam unggahan Raffi Ahmad. Unggahan tersebut banjir komentar dari 966 warganet.